Pemberdayaan dengan mengoptimalisasikan segala potensi diri untuk membantu sesama dengan selalu berbuat kebaikan dan mengabdikan diri secara tulus kepada bangsa dan negara merupakan cerminan umat Katolik yang terpanggil untuk melayani dengan kerendahan hati. Hal ini diungkapkan oleh Uskup Agung ND pada perayaan pentabisan Kapela Santa Maria dari Gunung Karmel di Desa Kila, Kecamatan Aimere. Misa pentabisan kapela bagi umat yang bermukim di Desa Kila, Kecamatan Aimere, Uskup Agung ND berkenan memberkati dan meresmikan Kapela Santa Maria dari Gunung Karmel sebagai tempat peribadatan umat Katolik di Desa Kila yang telah bekerja keras untuk membangun tempat ibadah yang layak selama 5 tahun. Kerja keras umat Katolik dengan menyisihkan sebagian pendapatan mereka berbuah manis dengan kehadiran Kapela Santa Maria dari Gunung Karmel yang berdiri kokoh di atas bukit sebagai simbol kekuatan dan keteguhan dalam menjalani hidup dengan selalu berpedoman kepada ajaran cinta kasih Yesus Kristus. Setelah pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti, para imam dan umat bersama-sama memasuki Kapela Santa Maria dari Gunung Karmel untuk perayaan Ekaristi Kudus. Uskup Agung ND, Monsinyur Vincenzio Sensi Potokota meminta agar umat Katolik senantiasa menjadikan ajaran Yesus Kristus sebagai panduan dalam hidup, serta mengoptimalisasikan segala potensi diri dalam upaya pemberdayaan di segala bidang demi membantu sesama dan diri sendiri dalam pengabdian umat Katolik kepada nusa dan bangsa dalam kasih dan cinta Yesus Kristus. Adalah hidup yang dijalankan oleh orang yang mau dituntun, kalau orang yang mau dipandu, orang bisa mengatakan bahwa dia namanya panduan dan tuntunan ini selalu akan mengarah kepada apa yang kita sebut dengan ungkapan-ungkapan kita, slogan-slogan yang selalu disampaikan pemberdayaan. Pemberdayaan siapa terutama? Pemberdayaan si mempotan sikap. Itu kita masuk. Si manusia mempotan sikap ini. Tampaknya dalam sejarah keselamatan menjadi pusat perhatian. Bukan kita sendiri, tapi Tuhan sendiri. Perayaan Misa Kudus dalam rangka pentabisan Kapela Santa Maria dari Gunung Karmel berlangsung secara sederhana sebagai ungkapan rasa simpati terhadap kondisi Indonesia yang masih berupaya bangkit kembali dengan melakukan percepatan vaksinasi serta pemulihan ekonomi untuk perbaikan kehidupan masyarakat pasca COVID-19. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT.